Kapusungan na puang stasi Santa Parawan Maria diangkat ke surga botang. Banang ia marapleton resi korok londong tamate inan di pamaindan. Untan da sapi kudiona kamasokanan na puang to tumampata. Tonang na palempang tamakita to makrapu umat Katolik lante kepilepan toraja. Tapa kende kilangan ngolon ato kemampata tedio na pemala pusar muta. Tapa sentun nilang ngolok na, tapa upui langan pendaunan na, inde panguran de ambianta allo maelo. Dari saudara terkasih, sementara mendedikasikan rumah ini dengan ritus yang meriah, marilah kita memohon dengan rendah hati kepada Tuhan Allah kita, supaya ia suri memberkati air ciptaannya ini yang akan diberikan atas kita sebagai tanda tobat dan kenangan akan pembaptisan, dan supaya dinding-dinding serta altar gereja baru ini dan semua sarana yang ada di dalamnya disucikan. Semoga Tuhan sendiri membantu kita dengan rahmatnya agar berkat pengajaran yang telah kita terima, kita tetap setia di dalam gerejanya. Maka marilah kita berdoa. Allah, melalui Engkau setiap makhluk sampai kepada cahaya kehidupan. Dengan besar demikian besar cintamu kepada manusia, sehingga Engkau tidak hanya memeliharanya dengan perhatian kebapaanmu, tetapi juga berkenan menyucikannya dari dosa-dosa dengan yang mungkin terkasihmu, dan secara mantap membimbingnya menuju Kristus sebagai kepala. Karena dalam rencanamu yang penuh belas kasih, Engkau telah menetapkan agar semua orang berdosa yang telah dibenamkan dalam air suci dan mati bersama Kristus akan bangkit kembali tanpa celah dan menjadi anggota-anggotanya serta mewarisi anugerah abadi. Maka kuliskanlah kiranya dengan berkatmu air ciptaanmu ini, supaya ketika dipercikan atas kami dan atas gedung gereja ini serta atas semua perlengkapan liturgis dan simbol serta sarana yang ada di dalamnya, menjadi tanda pemasukan yang menyelamatkan. Olehnya kami yang telah disucikan dalam Kristus dijadikan kenisa Roh Kudusnya. Semoga Engkau memperkenankan kami mencapai Yerusalem surgawi bersama-sama dengan semua saudari-saudara yang merayakan misteri ilahi di dalam gereja ini,
dengan pemerintahan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah berdoa memohon berkat Tuhan atas garam ini. Allah yang Maha Kuasa, Engkau menyuruh Nabi Elisa mencampurkan garam ke dalam air, supaya air itu memancarkan kesehatan dan kesuburan. Dengan rendah hati kami mohon, tunjukkanlah kasih sayangmu dan berkatilah garam ini, supaya barang siapa yang dipercuci dengan air yang dicampuri garam ini diluputkan dari serangan setan dan diteguhkan oleh kehadiran Roh Kudus dengan pemerintahan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Uskup yang kami hormati, kami umat stasi Santa Maria diangkat ke surga Botang bersama para donatur mempersembahkan gereja ini untuk kemuliaan Allah dan keselamatan manusia. Terima kasih berlimpah atas persembahan saudara-saudara sekalian. Marilah kita memohon pemulusan dari Allah untuk gereja ini dan atas kita sekalian. Lari mukamu Bapak Manikna bersama dunia pindah. Lari kilang wampa bulan atau sati bulan gori-gori. Lantai nalini stasi Botang. Pasal 8.